Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katanya tukang parkirnya udah kesini, cuman baru sampai depan gang doang, dia udah balik lagi. Mama nanya sih. Kopi di gelas telah mendingin, matahariku juga telah tinggi. Ku masih di depan meja cetakku, diamku pikiran tak lagi satu. Ratusan suara menghintarku. Oke. Kali ini kita makan siang setelah setengah hari kerja. Setengah hari kita istirahat makan siang. Om rawon om? Enggak kayaknya. Sama kayak rendang aja ini. Serundeng. Rendang. Rendang. Halo warga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih di video kali ini saya ke tempat Mas Blok nih, mau makan nasi padang. Mau mukbang. Kayaknya saya harus duduk di bakal deh. Emang kenapa? Warga udah pada makan belum? Baru. Mas Blok pakai ayam sama rawon, saya pakai rendang. Waduh, saya cuci tangan dulu. Sayang. Oke warga, sebelum makan sama doa, doa belum udah doa? Udah. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Tapi sebeli kerupuk nggak ada pokoknya. Panas. Saya biasanya makannya harus dingin. Nggak adem. Belum, masih panas. Kalau ditiupin gini nggak boleh ya? Gue lupa. Aja nggak ngabi. Maaf ya Allah. Gue makannya udah salah. Warga makan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katanya tukang parkirnya udah kesini, cuman baru sampai depan gang doang, dia udah balik lagi. Mama nanya sih. Om, gimana perjalanan kemarin di Lembang Bandung? Kalau gitu macam saya, om, kalau di Bandung mah om. Jalan-jalan aja kan dari kerjaan istri aja nggak boleh kerja ngajak orang lain ya, yang kerja doang lah kan pelatihan. Oh, retret ini juga apa Mbak Widi juga nggak ya, boleh guru karyawan doang. Jadi asisten nggak ada kenek asisten kenek kan mau satu tahun juga kebatinan ngajar kebatinan. Belajar biar jadi bener lagi. Banyakan kuahnya. Halo? Enggak, kebahan no. Kari, itu namanya kebahan kari. Dan kuah kaldu, kaldu ampas ya? Berarti ini yang tadi dari gawean? Nah, enggak kok. Tolong kamu berapa? Kamsia, kamsia. Wah, seger. Kalau dingin di tenggorokan sini. Kayak bangun ya. Warga udah pada makan belum ini? Saya kalau ngawalin di parkiran di sini om di sama anak-anak karena tapi di sini di sipon. Apa ini? Ngawalin rambut. Enggak sudah nih maaf aminnya. Coba dulu perlu. Di sipon. Siapa di sini depan di jalanan. Kalau iya.
Katanya kan belum ada. Makanya itu. Dari bandung ini. Naik. Rawon ini enak loh om, biar bisa nambah kolesterol. Ya kamu kalau saya kan udah gemuk, gak boleh saya. Saya gak mau gemuk perasaan. Minumnya air putih yang banyak. Kamu tuh datang dulu, saya gak terlalu gemuk lah. Paling sih gak makan narkoba. Makan apa? Kamu makan gak teratur makan. Tidurnya kamu nah, tidur, ya. Nah itu yang bikin lantakan. Iya, giliran orang melek kamu tidur. Giliran tidur saya tidur lagi. Jam tadi udah jam 10 saya, kamu teleponnya juga tidur pasti masih. Gue akan minum duluan. Saya sebenarnya tuh jarang makan siang. Terus mau makan malam. Ya itu padahal harus sarapan minum. Sarapan baru ngopi, dan ngopi dulu. Ya sehat itu. Saya juga udah mulai ngerasain kayak perut sakit. Tapi bukan gimana sih? Lapar tapi nggak langsung makan kalau siang ya itu telat makan terus nah, gitu. Kalau udah malam tuh baru udah rasain wah mas blok masih banyak saya udah habis padahal saya pelan-pelan loh masa makannya biasanya cepet. Yang kalah bayar. Taruhan Padang namanya. Taruhan Padang. Padangan ini. Kalau di Jawa, Madang. Madang. Kalau di sini, makan sama. Gak ada bahasanya kalau di sini ya. Mau pagi siang makan semua ya sarapan kalau Jawa sini kan makan juga apa sarapan juga loh maksudnya kalau pagi makan pagi iyalah nyarap tapi itu ada dua artian loh om kata itu sarapin itu kayak lu mau duduk sarapin dulu alas kasih alas gitu disarapin dulu disarapin diserapin mau diserapin gitu dikasih alas gitu sarapin itu ada dua artian ada tiga artian deh ya kenapa lu yang gak kamu buka aja motoknya jangan lihat bahas sendiri dia tuh males bawa motor-motor. Halo, waalaikumsalam dengan klinik persalin. Ada yang bisa saya banting? Ya, kurang amin. Posisi? Di Alpidro Alpurkon. Alpidro Alpurkon, bukan Gang Parit? Ini, yang ada pokoknya. Bukan di tempat si bule? Oh, bukan tempat si bule, cuma motornya di sini apa aja nih? Ya, langsak. Agak gua pengen nanya itu ada siapa aja, gua pengen ini, pengen ngewarnain rambut. Minta tolong. Oh, udah di depan gue ada anak-anak ada berkumpul. Gua pengen jadi orang California kan. Lu tahu sendiri kan kulit gua udah kayak enggak ada gradasinya gitu ya kan. Udah minta sih aja ke orang si makasih bule. Iya, kalau ini gua juga lagi nunggu paketnya sini, tapi paket warnanya udah nyampe.
Ayo ntar berkabar ya, oh, Fajar. Yo, assalamualaikum. Itu yang istrinya jualan itu. Apa minyak? Yang istrinya jualan. Iya, istrinya jualan dagang warung. Dewi. Lemang di mana tempatnya sih? Maksudnya di Danau itu. Ini tadi tempatnya Pak banyak nongkrong teman di situ. Depan Gang Parit. Biasa anak-anak kalau main pelipen mengamen, nyetel-nyetel gitar, nyetel-nyetel gendang, koplo. Gang Parit itu mana? Gang Parit ada dua. Gang Parit depan, ini samping Hotel Narita. Oh jauh. Sama sini, Gang Parit belakang. Tembus dari tes. Tempatnya ini tadi pacar yang juga kena pipa kan no. Mana? Ini tadi untuk lo bukan, sini dapat pikir kali. Alhamdulillah warga habis mas belum kalah kalah terus kalau saya mau kalau makan tapi bakso kemarin tuh om ya gak tau saya lagi lapar emang lagi pengen habis, ya itu kan harga 3 porsi tuh om bakso dalam berdaging ngebludak begitu. Tapi kalau telur saya tadinya kalau kamu kesana tak ajak makan bakso sebelahnya sono ada bakso Wonogiri bakso nya kuat dia juga. Iya. Wonogiri. Iya yang sebelahnya itu kan ada anu. Oh itu yang sebelum bisa makan gitu cuma. Yang sebelum bisa makan gitu paling. Yang sebelumnya kan yang ibu kan. Di sini yang saya dekat salon tadi itu. Sebelum itu. Nah, gede doang kalau unik. Gede doang enggak unik. Iya gede. Tapi yang banyak. Ini yang unik. Susah di sini bakso lobster enggak tahu di mana. Tahu enggak namanya doang ya? Banyak kan nama doang. Ya kan lobsternya susah, Mas. Iya di restoran-restoran seafood juga banyak, Om. Tapi kan enggak ada baksonya dia. Maksudnya mereka aja bisa beli. Oh, enggak begitu. Belum tentu boleh. Kan kalau gitu langganan dikirim gitu. Kalau udah beli kan? Lagi ya mahal lah. Dia ntar untungnya gimana? Oh, jadi nggak bisa sesuai pesanan. Cuma ini mah buat paling seminggu dua minggu doang. Kalau siput makan emang tiap hari ya. Kan nggak seberapa. Belum tentu laku juga, Mas. Kan pasti mahal. Ya udah bawa bahasa udang rebon kayak kalau udang rebon lo banyak di pasar makanya juga. Banyak kan itu iga karena iya, iga di mana-mana banyak pasar juga banyak tapi saya lihat juga itu lo habisin dulu nyamun nggak habisin lo ngobrol kayak enak makan makan lah makan nggak boleh ngobrol terus. Lah itu si Inian Inces Nabati ya gitu itu kan ngomong wah ini enak nih gitu kalau ini yang kita ngobrol lain Mas Blok gak makan Inces Nabati kayak gitu. Warga saya tak cuci tangan biar Mas Blok makan dulu cuci di belakang tangan. Om pakai itu no pake, di wastafel pakai aku aja pakai sabun maksudnya biar gak amis jadi mau amis gimana ini gak amis kan ada minyak-minyak ya Om lu tutul aku Oh. Itu tuh baju. Itu? Iya. Oh, enggak mau. Bersih. Ya, stop gitu. Warga masa mana ada lap yang bersih. Saya om. Disuruh pakai lap tangan pakai keset, pakai ya, itu ya. Namanya bukan keset, topo. Ini. Nih, maaf nih sebelumnya nih. Gue emang kalau makan siang tuh enggak pernah banyak. Gue salah ngomong sama diri jadi mesennya setengah nasi setengah aja buka pesen pakai ayam pakai rawon ini dimakan oh nggak dua koreknya mana koreknya nggak ada ya saya bawa lo pasti itu dong dong jadi gua kalau makan sama diri tuh emang bukan nggak bisa menghargai makanan emang kalau udah kenyang daripada ketimbang sakit kita habisin mending kita sudahi perjuangan ini
Om, itu mana? Toto Maluku. Dia enggak itu, enggak ganas lagi. Nah. Om kali naikin harganya dia tidak mau. Bukan masalah harga juga, tapi ya karena maunya mau enggak bisa mau yeah. Siapa malah mau ke Toto mau tiap mungkin lihat video pengen mau di situ juga apa bilang enggak bisa saya bisanya waktu itu enggak bagus. Wah jebol, Om. Ini kok banyak amat ada sih? Gak ada. Ini tadi rencananya mau ngecat rambut Mas Blok. Jadi saya terinspirasi dari dia, Om. Terus siapa? Oh itu ntar kamu rambut mau kayak betet gitu. Biru kan itu? Iya biru, Om. SS Blue, S Blue. Nih pesanan saya nih. Tapi nggak tahu nanti jadinya. Mau nyoba. Tuh. Mudah-mudahan cepat datang biar saya bisa lihat. Di sini tuh nggak ada. Biar lihat Mas Blok itu. Belinya jangan di sini pun di tempat toko-toko. Nggak ada. Di sini nggak ada. Tuh kayak gini tuh. Adanya biru dongker doang. Kayak biru-biru ungu kayak gitu adanya. Nih Mas Blok ntar rambutnya mau di gini ini warga rambutnya mau di siapa aku yang bawa sih mau bawa gini sampah Om sampai mana ini ya. Oke warga gitu aja, kita makan udah kenyang alhamdulillah. Buat warga makasih banyak ya udah ngintilin terus ya. Yang masih penasaran sama rambutnya Mas Blok, ditunggu vlog selanjutnya ya. Ini kita mau beres-beres dulu. Piring-piringnya Mas Blok kotor. Oke warga, gitu aja, sampai ketemu di kegiatan saya Mas Blok dan yang lainnya. Pokoknya makasih banyak buat warga, doa terbaik buat teman-teman jalanan jadi lebih baik lagi dan lakukan hal baik pastinya. Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.